Expander adalah sebuah mobil yang tak ada matinya. Expander masih sangat diminati oleh kalangan muda sampai kalangan orang tua. Dalam kesempatan kali ini, Otopet akan menyajikan modifikasi-modifikasi Expander dari modifikasi ringan sampai modifikasi berat. Tak perlu berlama-lama, mari kita saksikan bersama 10 rekomendasi modifikasi mobil Expander. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Selamat menonton. Yang pertama, kita disajikan dengan sebuah mobil Expander dengan elegan look. Mobil yang sangat elegan kelihatannya dengan permainan pergantian velg yang berwarna dominan silver dan ditambahkan dengan body kit baik di depan, samping, dan belakang. Mobil ini kelihatan sangat elegan, apalagi ditambah dengan diceperin sedikit. Tuh, lihat saja bagaimana dia di jalan. Pasti semua orang ketika melihat Expander, matanya langsung memandang mobil Expander jika dimodifikasi seperti ini. Permainan profil ban yang sangat tipis dan memang kelihatannya sangat keren, namun akan mengurangi juga kenyamanan dalam berkendara. Yang kedua, kita disajikan dengan Expander yang bisa dikatakan racing look dengan permainan velg yang ala-ala racing berwarna gold atau berwarna emas dengan permainan grill yang dihitamkan dengan sedikit diceperin, tetapi profil ban kelihatannya agak tebal sehingga tidak akan mengurangi rasa nyaman dalam berkendara, sehingga orang yang mengendara ataupun penumpang masih merasakan kenyamanan dari mobil Expander tersebut. Bisa dikatakan ini modifikasi yang ringan-ringan aja. Diganti velg, diceperin, kemudian ditambah dengan sedikit aksesoris-aksesoris. Yang ketiga, kita disajikan dengan mobil Expander yang sedikit dengan tampilan off-road. Ini orang-orang yang senang melihat tampilan dengan mobil off-road. Nah, ini sebuah referensi buat kalian semua yang ingin modifikasi Expander dengan tampilan off-road. Ini kelihatannya velg yang ditambah dengan profil yang sedikit besar, over fender, dan ala-ala off-road kita lihat dalam permainan modifikasi Expander kali ini. Yang keempat, kita disajikan dengan modifikasi Expander yang sangat ekstrim. Ini sangat tidak disarankan bagi orang-orang yang punya budget yang sedikit, apalagi yang masih mengharapkan uang untuk modifikasi dari orang tua. Kita lihat saja dari tampilan luar, modifikasi ini sangat ekstrim atau sangat garang. Permainan air suspensi, profil ban yang sangat besar, dimensi ban yang tipis, body kit yang sangat luar biasa. Tuh, lihat saja bagaimana permainan aksen-aksen body kitnya, velgnya, bodinya, dan lain sebagainya. Ini merupakan modifikasi ekstrim bagi mobil Expander. Yang kelima, kita disajikan dengan mobil Expander yang modifikasi simple, sangat simple. Hanya bermodalkan dengan ganti velg yang dominan warna silver.
Modifikasi ini sangat ringan, hanya ganti velg saja dan tampilannya biasa-biasa saja. Ini sangat direkomendasikan bagi kalian semua yang punya budget pas-pasan tetapi ingin tampil beda dengan menggantikan velg dengan profil ban yang lebih tipis. Yang keenam, kita kembali disajikan dengan expander modifikasi ekstrim. Ini mobil yang bermesin turbo, yang jika dimodifikasi tentu tidak akan memakan budget yang sangat sedikit, tetapi budgetnya sangat besar. Oleh karena itu, modifikasi ini tidak disarankan bagi kalian semua yang memiliki budget yang ringan atau mengharapkan uang masih dari orang tua. Itu asap bukan asap rokok, tetapi itu merupakan asap dari dalam mesinnya yang bisa saja dipakai untuk show dan bisa keluar api dari dalamnya. Dan kita bisa membayangkan bahwa budget yang dikeluarkan tentu sangat banyak. Mungkin ini bisa dikatakan expander pertama yang menggunakan turbo yang ada di Indonesia. Permainan velg, body kit, dan lain sebagainya aksesoris yang sungguh luar biasa. Yang ketujuh, kita kembali disajikan dengan mobil expander dengan tampilan yang semi off-road, hanya menggantikan bermodalkan ganti velg saja. Velg yang ala-ala off-road yang bisa kita lihat kelihatannya sangat garang, sedikit garang maksudnya. Kedelapan, kita kembali disajikan dengan mobil expander dengan tampilan elegan look, permainan velg yang sedikit dibesarkan, tampilan body kit yang mungkin hanya beberapa aja yang memiliki body kit seperti ini, sehingga akan terlihat tampil beda di jalanan, berbeda dengan expander-expander yang lain. Kesembilan, kita disajikan dengan mobil expander simple elegan dengan permainan velg berwarna putih sama dengan warna bodinya, diceperin sedikit, tambah body kit yang OEM dari Mitsubishi, grillnya diganti kemudian dengan ditambahkan beberapa aksesoris sehingga mobil ini sangat menarik mata ketika berjalan di jalan raya. Kita lihat. Mobil ini pasti sangat disukai oleh para mahasiswa-mahasiswa. Yang ke-10, kita melihat expander dengan tampilan simple elegan. Diganti velgnya, ditambah body kit, over fender yang kelihatannya simple elegan, dan beberapa aksesoris-aksesoris yang menarik lainnya. Mobil ini sangat disarankan bagi ya banyak orang tua juga menyukai tampilan-tampilan yang seperti ini. Yang biasanya kalau orang muda, biasa lebih suka mobil yang ceper-ceper atau racing look. Ini tampilan yang lebih banyak dominannya pasti lebih disukai oleh orang tua.